Baik, bermula hari ini, tiada lagi had bilangan jemaah untuk semua masjid dan juga surau di seluruh Terengganu. Keputusan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM, itu adalah selaras dengan situasi semasa COVID-19 di negeri itu yang kini menjalani fasa 2 Pelan Pemulihan Negara, PPN. Laporannya kita bersama dengan Wakil Astro Awani Terengganu, Fazli Zai Ali, yang bersedia pada ketika ini. Fazli Zai, bagaimana saya melihat perkara ini dan juga dapatan sendiri melihat orang ramai sambutan dan sebagainya dibenarkan untuk ke surau, ke masjid dengan kapasiti penuh? Baik, terima kasih Najib di studio. Bermula hari ini, umat Islam di negeri Terengganu kembali dibenarkan untuk menunaikan solat fardu dan juga solat masjid mengikut keluasan masjid berkenaan. Kebenaran itu pastinya memberi kelegaan, keterujaan dan kegembiraan kepada penduduk di negeri Terengganu ini yang telah sekian lama menantikan untuk kembali ke masjid. Dan meskipun mereka terpaksa mengikuti SOP-SOP yang telah ditetapkan seperti memakai mask, mengamalkan penjarakan sosial dan membawa saudara sendiri, namun mereka akur dan mereka patuh kerana apa yang lebih penting, mereka ingin kembali untuk pergi ke masjid dan surau berjemaah bersama-sama yang telah sekian lama mereka nantikan. Dan peluang ini juga Najib sebenarnya tidak dilepaskan oleh warga emas dan juga para belia di negeri Terengganu ini, di mana seawal jam 11 pagi mereka telah berada di perkarangan masjid bagi menjadi individu terawal untuk masuk ke dalam masjid berkenaan. Dan sebentar tadi juga saya sempat melakukan tinjauan di Masjid Tengku Tengah Zahrah atau lebih dikenali dengan nama Masjid Terapung bagi penduduk di negeri Terengganu ini. Kita ikuti dulu perkongsian daripada penduduk ini tadi. Masa dihadkan untuk dah lepas kita hampir sebulan tak dibenarkan untuk berjemaah kan. Kemudian dibenarkan untuk 40 orang jemaah sajalah. Masa 40 orang tu, kami kadang-kadang pukul 10.45 dah ada dah depan masjid ni untuk masuk pada pukul 11. Dan untuk bertikaf dalam tu. Jadi bila dah dibenarkan untuk maksimum dengan penjarakan, kami bersyukur sangat kepada Allah SWT kerana diberikan peluang untuk lebih ramai jemaah Qariyah Qaliban ni untuk semayang di Masjid Terapung ni lah. Jadi dan kita harapkan ini akan berterusan. Memang kita tunggu-tunggu lah mudah ni. Kita tunggu-tunggu, kalau tidak 40 orang je. 40 orang kena mari pukul 10. Lepas tu tak boleh masuk pula. Kan? Jadi ini satu yang cukup baik lah. Satu cukup baik bagi negeri-negeri yang COVID-19 yang menurun ni, saya rasa boleh lari lebih kebenaran. Kalau tidak pun mengikut kapasiti masjid dan surau juga dah mencukupi. Tapi hari ini Alhamdulillah lah kita dapat. Akhirnya kita dapat juga. Masih suka lah. Sebab lama dah orang berasa nak beritahu pun tak reti perasaan tu. Mana tak boleh datang ke masjid ni. Bila keadaan sekarang ni berasa Alhamdulillah lah. Syukur lah. Minta-minta boleh berterusan sampai selama-lamanya lah. Okay, kalau dapat lah. Ini juga Terengganu berada dalam fasa kedua Pelan Pemulihan Negara, dan jika dapat disaksikan angka jumlah kes COVID di negeri Terengganu ini juga sedikit menurun berbanding negeri-negeri yang lain, dan diharap jumlah kes ini terus menunjukkan penurunan. Apatah lagi tidak lama lagi umat Islam juga akan menyambut Hari Raya Aidiladha, dan di negeri Terengganu ini juga telah dibenarkan untuk umat Islam di negeri Terengganu ini menunaikan solat sunat Aidiladha bagaimanapun ianya terhad kepada jemaah lelaki sahaja, Najib. Okey, Fazli Zai, terima kasih kerana membawakan laporan tersebut. Kita menantikan juga laporan pada Hari Raya Aidiladha. Nanti kita melihat juga sudah pasti pada tahap ini adalah pematuhan SOP. Jika anda yang menonton pada ketika ini, rakyat penduduk Terengganu ataupun di mana-mana sahaja yang dibenarkan untuk ke masjid dan surau, patuh SOP itu paling penting untuk kita sama-sama menjaga keselamatan bersama.